lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi buat video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, bisa kalian lihat sendiri guys, badan saya tiba-tiba berubah menjadi kurus, pendek dan kecil seperti ini. No, sepertinya saya terkena kutukan ya saat tiba di tempat ini. Padahal tujuan saya datang ke tempat ini tuh untuk menambah massa otot, malah dikasih kecil seperti ini. Ya udahlah, pokoknya kita bakalan coba cari jalan keluarnya supaya badan kita bisa menjadi besar kembali. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa, dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Woi bocil, sini. Woi, bocil, bocil, bocil. Badan kamu juga pendek, kurus kayak gitu, Tan Gaming. Iya, kenapa badan kita tiba-tiba jadi seperti ini ya? Aduh, ini mungkin gara-gara kita datang ke tempat ini, makanya jadi kurus kayak gini. Eh, kamu tahu nggak supaya badan kita nih bisa menjadi besar kembali? Yang aku tahu sih, kita disuruh ngumpulin energi, beli pet, dan beli barang untuk ditarik. Hah? Barang untuk ditarik? Yang kayak gimana, Tan Gaming? Yang kayak begini nih, aku udah beli pensil untuk ditarik. Lah, pensil doang mah gak ngaruh apa-apa, ringan begitu, gimana sih? Sembarangan, kayak kuat aja narik pensil, cobain dulu. Tarik, woy. Tarik. Itu ada Lung, badannya juga jadi bocil. Wah, ngapain narik-narik botol tuh, ha? Wah, narik-narik botol ini supaya badan Wah kembali normal. Ya elah, narik botol begitu mah gimana mau bisa jadi normal, orang ringan begitu botolnya. Sembarangan kamu, ini lebih berat dari punya Intan Gaming tuh. Ah, lebih berat dari pensil lah, sama aja botol sama pensil mah sama-sama ringan. Nah ini saya nggak punya modal sih nih, energinya mau buat beli uji coba tuh, buat ditarikin, pengen saya buktiin. Oh gampang, kamu masuk aja ke kode. Tulis rilis sama satu kali cash. Oh, ada kode supaya dapat modal energi. Oke, kalau begitu kita bakalan coba isi. Pertama kali itu rilis ya. Oke, kita lihat dapat berapa. Sukses nih. Kita lanjut lagi. Satu kali cash katanya. Tuh. Nah, dapat berapa nih, cuy? Oh, total 530. Wow, mantap sekali. Ya udah kalau gitu kita beli item ya. Sepertinya di item nih. Tuh, ada pensil harganya 15 doang. Nice. Nih, saya tarik nih pensilnya. Terus cara pakainya gimana? Oh, di-equip dulu. Set, kita equip. Dan iya, berat weh. No. Berat ya? Kayak dibilangin. Aduh. Itu aja keberatan. Ya elah, gimana botol ya? Beratnya lebih berat dong. Dibilangin gak percaya, makanya latihan dulu. Terus ini gimana dong buat lari? Aduh, gak ada ini. Ini ada sisa energi nih. Oh, buat gacha pet kali ya? Iya. Ini berat banget, pensil aja. Nah, yaudah kita gacha pet dulu. Kira-kira dapat apa nih? Mudah-mudahan dapat pet yang bagus. Open. Dapat. Bam, black and white. Apa tuh cuy tingkatannya? Oke. Coba kita pakai dulu petnya ya. Kekuatannya sih 85. Bagus nggak? 85. Bagus. Wah, bagus berarti ya. Wuih, iya kenceng. Wah, tuh lihat sampai muter-muter kayak baling-baling tuh. Oke. Okay. Oh, ternyata di sini sepertinya kita disuruh ngumpulin klik juga ya? Iyalah. Wah, ayo sini baris-baris-baris. Kita kumpulin klik dulu nih. Kumpulin klik sebanyak-banyaknya. Wih, lihat strength kita nambah tuh ya. Dari berapa tadi cuy? Tuh, menjadi dapat berapa nih kira-kira nih? Dapat 360. Let's go, coba yes. Lari. Lari. Wih, kenceng weh. Wih, botolnya nih bikin berat. Botolnya bikin berat nih pensilnya tuh, lihat sampai muter-muter. Oke, wih, kita udah masuk portal ke berapa nih? Dua. Portal 2 nih. Let's go. Hihi. Kok kenceng banget ya? Karena pet saya kali ya? Iya. Wih, hoki saya dapat pet yang ini, coy. Gila, kenceng banget, coy. Oke, let's go. Kita lihat nih sampai portal berapa nih bisa nih. Wah, Wah sama Intan kok ketinggalan sih? Bang. Iya ini. Enggak tahu nih, botolnya keberatan nih. Makanya pakai pensil aja dulu.
Emang ini apa, pensil sama botolnya ngaruhnya buat apa ya? Energi? Oh, nambah energi cuy. Kalau pensil nambah 6, kalau botol nambah 12. Kalau ini ya. Kalau nyentuh apa? Kalau nyentuh portal. Lah, saya kemana, weh? Woi. Ya, kok mati? Aduh, ini gara-gara pensilnya tuh, lihat tuh, ketarik-tarik sama pensil. Bye bye. Aduh, ya udahlah guys, pokoknya kita kumpulin energi dulu buat upgrade pet sama peralatan. Let's go. A few moments later. Oke guys, BTW saya sudah ganti beban menjadi botol. Beratnya luar biasa cuy ya. Tuh, ya ampun, memang benar-benar berat cuy botolnya. Nah, ini kita bisa gacha pet yang 5K nih. Langsung aja kita gacha cuy. Mudah-mudahan dapat pet yang bagus supaya speed kita menjadi bertambah cuy. Let's go, dapat blue electric ya, yang paling rendah cuy. Aduh, sedih. Eh, pakai pet dulu supaya kuat cuy ya. Nah, kita lihat nih. Wah, lumayan larinya. Kita lari coba. Gila, kenceng cuy, lumayan nih. Lumayan. Wih, entan kami ngejar gitu. Itu kamu pakai apaan tuh ditarik tuh? Keyboard. Pakai keyboard gaming. Iya. Wih, itu Wak kok bisa jauh banget? Oh iya kan Wak dari tadi mulanya ya. Iya. Itu apa namanya, pakai tarikannya apa? Buku. Oh, habis botol buku kalau nggak salah ya. Wah, Intan Gaming, jangan ngepur-ngepur kamu. Wah, gila, itu kayaknya petnya bagus punya Intan tuh, makanya kenceng tuh. Ya, 100%. Tuh ya, wow, tuh enak banget coy. Kalau begitu kita bakalan coba beli buku, kalau nggak salah tuh 150 ya. Nih, buat belinya. Nah, habis itu kita bakalan coba tambah pet lagi cuy. Karena masih kurang kenceng nih, badan kita juga masih belum besar ya. Aduh, ya udahlah, kita tunggu waktunya habis. Kira-kira bakalan dapat berapa energi nih? Kita lihat aja cuy. Oke, sudah habis. Totalnya dapat 149 cuy ya. Oke, kalau begitu wah nggak bisa nih. Sepertinya saya akan beli energi saja lah ya, biar cepat. Nih, kita coba tes yang 50K energi. Oke. Kita coba beli. Hap. Kira-kira dapat gacha pet yang mana ya? Bagusnya ya? Oh, ini nih. 50K nih, lihat nih. Woi. Ih, kita lihat mudah-mudahan dapat yang hoki, cuy. Bam. Bam, 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 bam. Dapat apa? Shockwave blue. Apa, cuy? Tingkatannya? Aman. Yang paling kiri ternyata ya. Aduh. Uang energi ya nih. Coba kita pakai dulu petnya. Tuh, sama-sama biru lagi sama yang tadi, cuy. Yeh, badan saya jadi normal tuh. Agak gendutan jadinya tuh. Agak gendutan, cuy. Tuh, agak berisi ya. Kita coba tes larinya tuh. Wuih, kenceng banget, Wak. Tuh, lihat. 2000, cuy. Gila, wah. Gokil sini. Keren, cuy, ya. Wow. Bisa gak nih ngejar? Ya, bisa lah tuh, lihat tuh. Bye. Gila, oh. Oh iya, kita bakalan coba ganti ini dulu nih. Barang-barang kita ganti langsung aja lah. Buku-buku ya. Nah, baru kita equip, coy. Oh, nggak bisa pakai di sini. Aduh, reset. Eh, kita coba pakai buku dulu, cuy. Mana nih? Nah, supaya tambahan energinya mantap, cuy. Let's go. Tuh, wih, sekali nambah energi lumayan, cuy ya. Nah, ini lumayan buat tambah modal kita buat upgrade pet lagi sama ini, cuy. Upgrade peralatan sih paling penting supaya nambah kali lipat energi ya. Oke. Ih, Intan Gaming dikejar nih. Woi, jangan, woi. Itu lihat tuh. Neng. Itu juga lihat tuh, kelihatan gambar di bawah tuh saya lebih besar dari kalian tuh. Oh iya, lebih gendut. Lebih gendut, cuy. Oke, mantap sekali ya. Oh, berarti semakin bagus petnya semakin gendut kita ya. Oke, lumayan ya. Udah kalau begitu kita bakalan coba kumpulin energi lagi ya buat beli pet sama ini, cuy. Buat tarikan. Let's go. A few moments later. Oke guys, BTW energinya sudah di 102.000 ya. Dan juga nih yang saya tarik nih adalah tempat tidur, cuy. Bayangin nggak tuh? Wih. Kalian narik apa nih? Barbel. Oh, di bawah tempat tidur. Oh, ini Wak Darlung udah tempat tidur juga nih. Tuh. Badannya udah mulai ini ya, normal. Kamu belum, Tan Gaming? Belum. Wah, rajin minum susu makanya. Woi.
Oke, kalau gitu kita bakalan coba upgrade barang dulu kali ya. Kita upgrade barang menjadi apa ini cuy? Hah? Warehouse cell? Waduh, rak gudang. Rasain tuh. Ngeberat gak ya? Bisa gak ya? Coba. Oh, masih bisa cuy. Wah, sepertinya kita harus nambah pet dulu satu nih. Nambah pet yang 50k satu tuh. Masih mental-mental cuy. Ini masih keberatan kayaknya nih. Oke, sabar. Kita coba tambah pet lagi. Mudah-mudahan hoki, please. Jangan bilang dapat yang biru lagi. Aduh, biru lagi cuy. Malesin banget ya. Udahlah, gak apa-apa lah. Yang penting, wah, badan saya udah berotot. Berotot. Wah, oh gitu cuy. Karena ini ya, otot kita udah menjadi 5000 tuh powernya. Oke, kalau gitu kita coba ganti sofa kali. 20.000. Energi saya tinggal berapa cuy? Oh, masih banyak. Oke, kita cobain lagi cuy. Beli lagi itemnya. Oke, 20.000. Buy. Kalau beli car, oh 50.000 ya. Mobil cuy. Ya udah kalau gitu kita bakalan coba pakai sofa terlebih dahulu. Nah, sip. Oke, wah, kenceng banget nih. Tuh lihat tuh. Waduh, kesusul nih. Iyalah tuh, bisa kesusul nih tuh, lihat ya. Bisa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Waktunya tinggal dikit lagi itu. Oke, gila. Ini sofanya sampai mental-mental, cuy. Nice sekali itu ya. Wah, gokil. Wah, next nih kita bakalan coba narik mobil, cuy. Tapi 50.000. Ya, 50.000 butuh sekitar 25.000 energi lagi baru cukup, cuy. Oke, seperti biasa kita kumpulin energi lagi, cuy ya. Karena semakin berat barang, semakin cepat dapat energi ya. Tapi ya tetap harus diimbangi sama ini, pet. Iya. Supaya ya nggak bisa jalan ntar. Oke. Ya udah guys, ini dikit lagi waktunya habis nih. Nah, let's go today. Di bawah 50.000 nggak ada yang lebih rendah lagi ya? Ada nggak sih 50.000? Ada. Ya. Dimaka cuy. Sama aja kalau gitu. Udahlah, kita kumpulin aja kali ya energinya cuy. Nah, kalau ini ada pet robux tak, kayaknya bakalan rugi cuy. Oke. Nah, kita bakalan coba siap-siap lagi buat narik sofa lagi. Let's go. Oke guys, BTW kita sudah mengumpulkan energi sebanyak 776.000 ya. Nah, udah lumayan lah cuy. Saatnya buat upgrade-upgrade. Tapi kenapa mereka berdua jadi lebih besar dari saya, weh? Nah, ini nyangkut nih saking gedenya tuh. Ya enak, ngapain ngomong mobil dia cuy. Udah, gak bisa nih mereka, kita disusul nih. Sepertinya kita harus, ini cuy, gacha egg ya yang 500.000 nih sekali. Kita coba lihat. Open. Dapat apa nih? Ceng, kristal oranye apa cuy? Wih, bagus tuh. Hah? 11%. Wah, 11%, let's go. Oke. Kita coba lihat dulu yang dilepas tuh yang ini cuy ya, yang biru-biru nih. Nah, baru kita pakai yang oranye nih. Wih. Lah, kepala saya kenapa nggak ikut gede jadi kecil gini? Ya elah. Cacingan ini mah. Lama mikir kalau gini mah. Oh iya, balapannya sabar. Kita ganti ini lu beban ringan banget nih. Kita ganti apa ya? Abis ini kan kalau nggak salah mobil saya cuy. Nah, mobil terus pohon bisa nggak dibeli nih? Nah, kita pakai pohon cuy ya. Tuh. Pakai pohon, coba lari. Aduh, woi. Susul kalian, nggak bisa nih, tuh lihat. Wah, kesusul eh. Aduh, kesusul gara-gara bawa ngangkat pohon sini. Iya, berat. Berat cuy. Aduh, tapi nggak apa-apa, energinya cepet nambah tuh kalau pohon nih, tuh. Wih. Iya. Gokil, kenceng banget ya. Pindah area. Nah, oh habis waktunya. Kirain cuy. Oke, terus kalau tambah beban lagi berapa harganya cuy? Tambah beban lagi pohon. Ini apa nih? 150k. Woi, masih kurang cuy. Ya udahlah, kita lari pakai pohon aja ya. Ini kenapa bisa nyangkut gini, woi? Aduh. Nah, ini tinggal klik-klik lagi nih. Let's go, kita kumpulin klik berapa jadi high score kita nih. Oke, tidak nambah banyak ya. Ya, segitu masih di 14 ribuan dan let's go. Ngapain lamun? Wah, ini pasti kalah saya, cuy. Gak bisa nih.
Berat banget bebannya nih. Iya. Tapi nggak tahu, kita lihat nih sekali finis dapat berapa nih. Mana, woi? Wah, dikejar. Tapi nggak apa-apa nih, badan saya kan lebih besar dari kalian nih, makanya berat. Waduh, Tuh, ngeng, boom. Disenggol. Hah, disenggol? Disenggol dari kebalik-balik. Aduh, nggak tahu. Nih, lihat nih. Oke, senggol. Emang bisa nyenggol-nyenggol? Bisa, tuh kan mobilnya. Pohonnya? Pohonnya. Oke, kita lihat nih berapa finishnya, coy. Woi. Yah, kok jauh sih tinggalannya? Ya. Pohonnya nih bikin masalah nih. Kita lihat nih finish. Belum finish, coy. Satu ini lagi, satu portal lagi. Let's go. Kita lagi finish. Boom. Berapa tadi dapat ininya, energinya ya? Aduh, lupa, coy. Jadi kayak gitulah, coy, ya. Yang penting badan kita sudah tidak kurus, pendek dan kecil lagi, ya. Yang penting kita sudah menjadi kuat mengangkat beban-beban berat. Oke, guys, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.